Sementara Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan PDI Perjuangan berpeluang untuk tidak mendukung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Menurut Ahok, ada perbedaan prinsip antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan. Politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan PDIP kecil kemungkinan mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Ahok menilai ada perbedaan prinsip antara PDIP dan Anies Baswedan. Ketua DPP PDIP tersebut juga menyebut pernyataannya itu bukanlah keputusan final PDIP. Secara prinsip partai PDI Perjuangan itu, kayak saya gitu kan, kalau mau bisnis mesti ada pakai nurani. Kalau mau berpolitik ada prinsip. Nah saya kira secara prinsip, sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Alasannya? Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, gue nggak tahu juga kan. Orang politik. Saat ini PDI Perjuangan sedang menimbang-nimbang sejumlah nama untuk dijadikan calon di Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan. Juru bicara PDI Perjuangan, Ciko Hakim menyebut dalam waktu dekat atau Agustus ini akan diumumkan nama-nama calon yang akan diusung di Pilkada serentak, termasuk Jakarta. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo Azhari Narotama, TV One mengabarkan.